Balik lagi di Stupid People dengan gue Yusuf. Jadi kali ini, ya kali ini hari Minggu karena saya lagi kerja siang. Jadi rencananya tuh saya mau ngebobo knalpot yang vario itu di Padi di DMS. Lokasinya di Jalan Melong ya, daerah Cijerah masih Kota Bandung, perbatasan sama Cimahi. Sebenarnya knalpot racing tuh saya punya ya, yang ini. Nah, yang ini cuman dia tuh hember-hember gitulah, alay. Jadi saya mau bobok kopi CMS. Kalau nggak tahu CMS, jadi CMS tuh knalpot racing vario, cuman harganya tuh 1 jutaan. Dia emang bagus, adem bulat gitu. Jadi ya gue kopi aja dari bobokan itu. Pak Didi katanya bisa, saya udah dapat nomor WhatsAppnya, udah kontak juga, katanya bukanya jam 11-an, sekarang baru jam 9 sih. Jadi sekarang mau copot dulu knalpotnya, mau dibawa ke sana. Bisa ditungguin sih, nanti pas diboboknya saya videoin gimana hasilnya, nanti lihat aja langsung. Oh ya, harganya itu cuma 150, jadi kalau beli CMS kan 1 juta lebih, kalau ngebobok cuma 150. Nanti kita lihat hasilnya. Cekap. Bobok pak, ya binu pak. We'll be right back.
Jadi itu tadi hasil dari bobokan Pak Didi, jebolan bengkel Sonic ya lumayan, walaupun gak sama kayak kopi CMS, kayak CMS, cuman bisa ngekopi aja, tapi hasilnya lumayan bagus, adem, terus gak cempreng juga, gak ember, terus ya dengan harga 150 ribu cukup terjangkau sih.